Lima bakal calon Bupati Mesuji mengikuti uji kelaikan dan kepatutan di DPD PDI Perjuangan Lampung. Kelimanya berebut rekomendasi dari PDIP untuk bisa maju di Pilkada Kabupaten Mesuji. Koordinator Wilayah 6 PDI Perjuangan Budi Condrowati mengatakan, ada lima bakal calon bupati yang ikut fit and proper test di PDIP Lampung. Kelima bakal calon tersebut yakni Dedi Irawan, Bob Nasution, Fuad Amrullah, Suprapto, dan Syamsuddin. Lima bakal calon Bupati Mesuji ini tinggal menunggu siapa yang mendapat rekomendasi dari PDIP usai menjalani fit and proper test. Kelima calon mengaku optimis bisa mendapatkan rekom dari PDIP dengan visi misi dan strategi pemenangan yang mereka tawarkan. Sifatnya umum sih Mas ya, nanti apa ya kira-kira tentang visi misi lah. Visi misi kalau jadi bupati nanti apa kira-kira visi misi dalam membangun Mesuji. Sejauh ini kalau di PAN ini kan kalau saya kan kader internal ya. Justru saya yang mengusulkan siapa saja yang kita beri suatu tugas kalau di PAN. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.